Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, awak menyanyi di klub. Datuk Hatta naik hairan dengan suara Elika. Sekali ini respon Elika. Menerusi perkongsian pemilik akun TikTok, keluarga TikTok, beliau berkongsi satu klip durasi pendek pada 4 tahun lalu dengan menyaksikan Datuk Hatta selaku juri mengulas mengenai nyanyian Elika. Datuk Hatta bertanya, Elika sama ada pernah bekerja di klub ataupun tidak. Namun respon Elika membuat ramai setuju. Semestinya, pada pendapat Min, Elika mempunyai kekuatan vokal yang tersendiri jika dilihat pada ruangan komen. Rata-rata, netizen memberikan kata-kata positif pada Elika. Di sini, Min mendoakan Elika berjaya dalam bidang nyanyian sekaligus memartabatkan industri seni tanah air. Sekian info hari ini. Terima kasih.